kereta sampai berhenti tu. Kita macam biasa hari ini turun bakayak lagi. Biar ini saya turun solo, saya turun satu orang sih ya. Hari ini cuaca cantik, teduh, macam cermin. Ini tuh guys, macam cermin. Berapa ikan makan lah hari ini. Sebab hari ini kalau ikut lepas air cantik, air bergerak, ada pergerakan arus lah hari ini. Berharap ikan aktif lah menyambar ikan. So, hari ini saya mau coba kawasan di sini dulu tempatnya. Luas keluar dulu tempat laut lewat mana yang berpotensi. Try jika trolling dah. Sambil kita menuju ke spot, kita try trolling lah. Nggak tahu ada GT. Nggak tahu. Laut luas, susah mau diduga. Coba saja. Tahu ada GT monster sini. Mana lah tahu. Rezeki tidak boleh dijangka. Oh, air pun laju. Air pun terlalu jernih. Ini kalau waktu datang menyotong tempatnya. Tapi hari ini saya tidak fokus menyotong lah, saya cari ikan dulu. Kalau tidak sembaran ikan nanti, mungkin saya akan cari sotong lah. Tinggallah keadaan macam mana nanti. Keadaan sekarang nih mendung-mendung, hujan sekejap-sekejap. Harap-harap tidak ada angin lah. Right. Oke, bergerak pelan-pelan menuju ke spot. First drop of the day. Tuh ada GT. Kita coba dulu. First drop of the day. Slipper. Full hook kah? Paling rakus. Pembukaan. Strike pembukaan. Tidak mau kena buka. Lepaskan balik. Monster guys. Hey, ikan apa ini? Oh, cantik. Mencari umpan ini yang makan. Apa nama ikan ini? Lupa sudah. Cantik. Lepaskan balik lah. Cari umpan dulu. Kalau dapat trolling lah, mau hidup. Kuy, besar. Kita main polo lah guys. Ikan yang makan jig. Tipikan dulu lah, kurang kering. Kurang harus. Lah lepas. Wih, sayang guys. Wih.
Wih, kuatnya. Sampai ini. Wih, Apollo. Apollo, mulai ikan dimakan. Jik ya, cuma. Wih, bluefin. Kan tidak mau makan jig, tapi ikan goreng. Follow guys, nah Apollo tuh pula yang laku. Oh, aduh, wuih, apa ini ikan nih, putih-putih. Putih-putih guys, itu ala trollingnya melintang. Oh, bluefin. Oh, mantap lah bluefin. Wih, bluefin makan Apollo. Masalahnya pada sangkut dengan umpan trolling. Aduh, masalah. Oke, coba lagi tempat tadi itu bluefin. Kasar bluefin ya. Oke guys, mulai karena ikan besar tidak mau makan, kita pakai jig kecil lah. Kita coba jig tahyul. Ini ada lebih gram ya. Ini nggak malah size kecil, 20 lebih gram. Guys, siapa mau cari ini jig, boleh cari di Tahyul Tegal Labuan, di Tegal House ada jual. Kita coba sih, kita coba dulu nih jig. Karena ikan besar tidak buka mulut, pakai jig kecil lah. Mana itu bluefin? Nah, mana bluefin? Makan kau. Wih, hai guys, apa ini? Hiu kah? Wih, ini. Wih, apa ini guys?
Small one. Oh, he big. He big. He big. Oh, he big, guys. Dia tidak boleh berhenti tu. Ui. Sini kau. Akhirnya. Sebelum petang baru dia makan. Pusing-pusing saya cari ini dek. Baru dia makan. Sebelah. Dapat juga lah satu ekor. Oh, ibek bulat. Ibek bulat. Kita cari lagi. Ada lagi tuh. Good size. Mantap, mantap. Cari lagi, guys. Cari lagi ibek. Alright guys, petang sudah. Baliklah. Gerak pelan-pelan lah menuju ke tepi pantai. Ikan yang mau makan sudah. Gak tau lah kenapa hari ini ikan kurang. Tapi ada juga lah. Ikan ibek. Cuma ikan goreng-goreng. Oke, kita pergi ke tebing lah sambil trolling pelan-pelan. Mana tahu ada tenggiri kah. Tapi coba aja lah. Right, kita siap update di darat lagi. Di darat mau hujan sudah. Selamat guys, selamat melintasi tempat tembak memecah. Nasib juga lah sampai di sini sudah, baru dia pecah tombak memecah. Kalau tidak, memang susah lah. Nasib sampai sini, kawasan tempat tenang. Selamat, selamat. Akhirnya. Oke. Okay. Sudah guys. Oke, okay, kita update hasil. Hari ini ada satu ekor ikan ibek. Ibek bulat. Bluefin ada 2 ekor. Size sedap, saksup. Kerak goreng-goreng. Kunyit. Ini stok 1 minggu. Oke, setelah itu aja lah video untuk kali ini. Next time kita akan berjumpa lagi lah di next video. Alright, kita ambil gambar, kita kasih racun mimba-mimba yang lain.